Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe. Ini sih apa? Ustaz, bingung. كذلك في ذكر الجلال لا إله إلا الله الموجود في كل زمان أيضا الحمد لله رب العالمين الطارق وفي كتاب سلم التوفيق وفي مجموعه وفي قصائده وأوراده وفي كل ما يقربنا ويقربكم إلى الله كل جميعا قبل النبي جائزة saya mengatakan babilna ijazah. Beliau memulai khutbahnya dengan pujian kepada Allah seraya mengatakan Alhamdulillah dan pujian-pujian yang tinggi yang telah diambil dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua salawat, salawat Al-Fatih yang beliau sampaikan semoga membawa pembukaan yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bushra lana ma'syaral Islam. إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم القسم كنا أكرم المؤمنين. Beliau menyampaikan satu bait yang dikutip dari Al-Burda. Beliau mengatakan bushra lana ma'asyarul Islam inna lana min al-inayati rukna ghayra munhadim lamma da'a Allah da'ina li ta'atihi bi akramil muslim kunna akramal umam. Kabar gembira untuk kalian, kabar gembira untuk kita semuanya, wahai umat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rukun ghairu munhadim, satu tiang yang kokoh yang tidak akan hancur dan lebur. Bushra, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk membawa diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah taala, biakramil muslimuna akramal umam. Karena Rasulullah adalah utusan yang paling mulia, kita menjadi umat yang termulia. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa mimma zadani syarafan wa dina wa kittu bi akhmasi bi akhra'u turiya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa ansayyarta ahmadani nabiya. Satu bait syair ini kami tidak mampu untuk menerjemahkannya. Jadi sebuah kemuliaan kita berada di bawah bayang-bayang bintang gejolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qara'na fakraha wa la sawfa yu'ti. Fasarra qulubuna. Dhaqa al-ata'u wa hasha ya Rasulullah tafrah. Wa fina man yuhaddaru qabisa.
satu pesan yang disebutkan tentang surat Al-Duha yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa asyfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan apa saja kepada Rasulullah sampai Rasulullah ridha. Kita yakin Rasulullah tidak akan ridha jika ada satu umatnya masuk kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nahwa qadimah istama'tum ala tadhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini merupakan nikmat yang besar. Anugerah besar kita berhimpun, kita berkumpul di majlis ini untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku mulai masuk dalam gerona ujian pada Rasulullah, semua permasalahan hidupku, problem hidupku, semuanya selesai dan terurai dengan baik. Al-Burqah atau disebut Al-Burqah, karena sahibnya inna anshaha di Rasulullah, anshaha mustaqitan bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min karbihi wa maradihi. Maka kejadian yang disebut burda terhubung dengan Rasulullah SAW yang kita puji di dalamnya. Maka sahabul burda, pengarang kita ini Al-Ghazali, beliau dalam kondisi sakit, beliau dalam kondisi yang parah, lalu bertawasul dengan Rasulullah SAW. Maka dengan burda Allah memberikan selesai permasalahan beliau, Allah memberikan kesembuhan kepada problem yang bergerak beliau dalam sakitnya. Wan arifin fi kulli asr min al-qusur yadruna yaquluna hadhihi al-burda yatlunaha mutawassilina biha ila Allah fi an yunfis Allah anhum fi an yastajib Allah lahum wa yunfis Allah wa yastajib lahum bi barakati al-burda wa barakati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Terus para ulama dan arifin dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, membaca burda ini, bertawasul kepada Rasulullah SAW dengan sepenuh hati. Maka ikhwan rahmatullah, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat Rasulullah, berkat burda yang mereka baca para awliya dan para salih. Wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-madhi ikhmadahu rabbu jalla wa ala. فما لا يساوي القول منا أو يكون ثنانا بعد أن أثنى المولى عليه. رسول صلى الله عليه وسلم tidak membutuhkan pujian kita setinggi apapun pujian kita. Allah telah memuji Rasul صلى الله عليه وسلم di dalam firman-Nya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka hadirin rahimakumullah, apa arti pujian kita kepada Rasulullah? Di sisi lain, Rasul telah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ma yusabbil qawlu minna aw yakun zanana, kata beliau. Tatahu bil akhlaq. Lam yatrub innaka la'ala ta'ah 'azimah aw salat aw sayyi aw siyam aw jihad ma'a 'idmi hadhihi al-a'mal wa innaka qala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul dengan akhlak, bukan dengan salat, bukan dengan ibadah, bukan dengan puasa, padahal semuanya itu besar. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam puji Allah dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mubayyinan anna risalah kullaha innama ja'at mahsura fi hadha al-ma'na. Qala innama bu'ithtu litutammima maqami. Rasul telah menerangkan bahwa risalah apapun yang dibawa oleh Rasulullah semuanya terbungkus dalam akhlak tadi, semuanya ada dalam keterangan tadi. Rasulullah mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Fakita wassunnah la yastawiyan illa in kana ma'ahuma ridfun thalith ala waqwa al-akhlaq النبوية المصطفوية. وإلا فإن المنافقين عندهم علم يحفظون كتاب الله، يحفظون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما علموا من الأعمال، لكن الفارق بيننا وبينهم، بين المطيع وبين الصادق والكاذب، هي الأخلاق النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. كما كنت مرحبا بكم، أبي أعلم أن الكتاب قرآن
dan sunnah Nabi SAW, semuanya akhlak. Inilah akhlak. Kita lihat orang-orang munafik juga ahli. Orang-orang kafir mereka pintar, ada yang cerdas, ada yang mampu, tetapi mereka tidak diberi akhlak oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini keutamaan. Maka ikhwan rahimakumullah, dari akhlak inilah yang membedakan kita orang-orang Islam dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang kafir. Walidzalik qalu at-tasawuf al-akhlaq. Man zada 'alayka fi al-akhlaq, faqad zada 'alayka fi at-tasawuf. Maka mereka mengatakan tasawuf itu adalah akhlak. Orang yang bertambah akhlaknya tambah tinggi, berarti tasawufnya tambah tinggi, kebersihan hatinya tambah meningkat. Wa ja'a fil hadits bima ma'nah. Inna ar-rajula la yabluq bil khuluq al-hasan ma balagha as-sa'im wal qa'im kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seseorang dengan akhlaknya akan lebih tinggi dan mencapai kedudukan mereka yang salat, mereka yang bangun malam, mereka yang berpuasa, maka dengan akhlak ini dapat mengejar derajat tersebut. Innama al-umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum satu besar yang disebutkan oleh beliau bahwa negeri ini disebut satu negara jika penduduknya, masyarakatnya masih berakhlak, bermoral. Jika masyarakat sudah tidak berakhlak lagi, moralnya sudah hancur, maka tidak disebutkan negara lagi. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa innahum dhahab.